bisa mengatur jadwal mereka pulang. Mudah-mudahan pulang kampung atau tradisi pulang menjadi seperti yang dulu-dulu, manis dan segar. Mereka pulang juga segar kembali. Kita-kita juga, buat saya enggak ada beban. Beban untuk ngepel atau apa. Kayaknya enggak tuh, tapi artinya karena sudah diatur jadwal kami di rumah itu siapa yang sampai kapan, jadi masih berjalan sampai sekarang. Tetapi tidak sama dengan orang lain kan, kesian ya. Bismillahirrahmanirrahim, mudik itu sesuatu yang sangat baik dalam perspektif agama ya. Karena dari mudik lahir silaturahim. Silaturahim kita dengan keluarga kita, silaturahim kita dengan sahabat-sahabat kita. Yang kedua, selain silaturahim, jelas dari mudik itu juga ada transfer ekonomi ya. Jadi kita akan mendapatkan keuntungan di balik itu. Dan semuanya bernilai ibadah. Walaupun di zaman Rasulullah tidak pernah ada orang mudik, tapi culture, kultur, budaya di Indonesia, saya kira mudik itu sesuatu yang harus dilestarikan karena memberikan dampak positif bagi kehidupan kita. Rasulullah mengatakan, "Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atarihi falyasir rahimahu." Siapa yang ingin diluaskan rizkinya, kemudian dipanjangkan usianya, maka sambungkanlah silaturahim, dan mudik adalah bagian dari silaturahim. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bicara masalah mudik itu adalah salah satu kondisi manusia yang saya bisa rasain adalah di Indonesia, di mana satu kota bisa kosong karena gara-gara lebaran mereka semua pindah dari kota ke kota masing-masing. Dalam transportasi yang susah, mereka tetap usahakan dengan keluarganya masuk ke dalam bis yang udah penuh habis, kereta api yang sampai harus duduk di atas. Itu luar biasa, dan doa untuk mudik tahun ini semua orang pulang ke rumah sehat dan aman dan balik ke Jakarta lagi sesudah habis itu dengan berdoa atas nama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cici, ya. Kalau pembantu mudik semua, Cici di rumah, Cici ngepel, nyetrika, segala? Tentu tidak. Kenapa? Sedih ah, ya nggak sedih sih maksudnya. Bersih-bersih siapa? Ya udahlah, aku mah orangnya easy going, gampang-gampang. Kotor nggak gitu. Apa-apa. Jadi itu kan paling mudik cuma berapa hari, yang udah-udah kemarin aku ya maaf-maaf, aku cekin aja. Waduh, sama siapa? Sendiri lah, sendiri, cuma nanti udah sampai sana temennya baru datang. Enggak deng, tapi emang benar, jadi aku kalau emang benar udah nggak ada, paling cuma berapa hari. Ya sekalian kan aku istirahat juga, aku kesana, aku mendingan cari ya hiburan tempat, ya. Cari hiburan lah gitu. Ya tapi pembantu mau mudik mau enggak, no problem. Enggak. Ya, no problem ya. Oke, okay. Tadi kita lagi ngomong soal apa tadi ya? SWD KLJJ tadi. SWD itu tuh. XLJJ. Jadi SWD KLJJ. Itu singkatan daripada sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Nah, itu yang dibayarkan pada saat perpanjangan STNK. Enggak, tapi kritiknya tadi orang dipotong di STNK, orang dipotong ini, tapi giliran mau ngurus klaim. Benar enggak? Oh, itu tidak benar. Oh, tidak mungkin. Ya, emang makanya saya bilang juga bukan di sini, di sana. Oh, di Korea tuh, di Korea tuh. Jadi bisa lancar lah. Iya. Apa jadi, syarat-syarat yang harus diajukan? Nah, jadi jika masyarakat atau kita memperoleh mendapatkan musibah kecelakaan, siapapun bisa, diri kita, saudara kita, tetangga kita, teman kita, mudah-mudahan tidak ya. Iya, amit-amit. Itu pertama laporkanlah ke polisi terdekat. Ini terdekat, ini sekarang polisi. Paling dekat sejengkal kok ya nggak? Gitu. Jadi carilah kantor polisi terdekat, dilaporkan bahwa terjadi musibah kecelakaan. Tapi yang melaporkan boleh saudara, boleh teman. Kan ya iyalah Pak, kalau yang itu kan dia lagi kujet-kujet begini gitu, gimana mau lapor. Nah, nanti biasanya di kantor polisi itu sudah ada formulir jasa raja. Itu nanti diisi. Nah, tapi tidak harus cepat-cepat lah. KTP si korban, waktu, ya. Fotokopi KTP-nya. Nanti ada laporan kepolisiannya, nanti laporkan, dilampirkan SIM STNK fotokopinya. Nah, kemudian tentu korban itu dirawat dulu di rumah sakit. Setelah dirawat nanti udah berarti sembuh. Berarti pakai uang dia sendiri dulu ya? Nah, ini ada. Boleh pakai uang sendiri atau sebagian kita di rumah sakit sudah kerja sama, tidak perlu membayar. Sebagian rumah sakit sudah bekerja sama dengan asuransi ini. Namanya pelayanan terpadu. Di situ ada jasa raja, ada rumah sakit, dan ada kepolisiannya. Tapi pernah
pulang kampung sepi banget, nah gua sendirian di sini. Aku mudik, engkau tidak. Aku mudik, engkau tidak. Aku mudik, engkau tidak. Bang, kenapa nggak mudik, Bang? Mau ngapain mudik? Ini ada ngurusnya nih. Mau pulang kemana gue? Mau pulang kemana? Kenapa? Mau pulang mudik mau kemana? Gak bakal long kali ya? Betawi mau pulang ke mana? Rau belong nih pulang mudiknya. Rau belong. Enak dong nggak mudik ya? Nggak macet-macet, nggak susah-susah cari karcis. Enak apaan? Justru pada pulang mudik, gue jagain rumahnya kagak enak. Tetangga gue, orang-orang mudik, gue lagi jalan. Gue jalan, bunyi TV siapa nih? Eh, orangnya nggak ada. Oh, tetangganya. Tetangganya pada pergi semuanya. Kuncinya dititipin nggak? Kuncinya nggak ada. Gue dobrak rumahnya loh. Dobrak? Bongpak begitu. Rumahnya dari triplek, pintunya. Triplek gue hancurin, gue ganti mekoy jati. Bingung gak kan yang pulang lah. Gue dikerjain dulu. Terus masuk, ngapain? Gue masuk. Wah kulkasnya kosong, gue isiin makanan. Semuanya gue isiin. Semua gue isiin. Biar lo bingung rumahnya jelek. Gue cetet, gue bagusin. Listrik? Listriknya gue bayarin. Dia nunggak terus dia. Gue bayarin, nanti dia pulang bingung. Rumahnya gak ada piano, gue taruh anjing header. Bingung dia. Pokoknya semuanya gue bangun. Orang-orang pada berangkat kampung. Beli nyewa motor sini, apa namanya? Ojek. Menaik motor ke sana. Pada mobil-mobil lo pamer doang. Gue pergi kampung sana cuma Mbak Germo, lo tau kagak lo? Astagfirullahaladzim. Apaan sebenernya? Mbak perempuan? Astagfirullahaladzim. Pulang kamu Mbak Germo? Mbak Germo gue. Astagfirullahaladzim. Apaan? Apa yang kotor? Apaan Germo? Iya gerobak motor. Lo payah lah. Motor, aduh. Pamerin di sana. Di gerobak motor gue taruh plat mobil doang, plat mobil gue terus B sekian. Begini B, betah, Jakarta kan. Gue pamer, gue nyewa mobil di sana. Gue keliling-keliling, biar orang-orang pada heran. Nah. Jadi gak bawa mobil gue sana. Kamu suka nonton TV enggak? Kenapa ya? Saya mau tanya ya, siapa artis Indonesia yang suka pulang kampung? Yang pulang mudik siapa? Nunung, rumahnya di Jawa Surabaya. Alah. Artis Indonesia yang suka mudik itu Maudik Kusnaedi. Maudik kan. Kalau yang enggak pulang kampung, yang enggak pernah pulang kampung. Enggak pulang kampung ya penyanyi-penyanyi jazz lah. Siapa? Dik doang. Oh Dik doang? Kan enggak pakai muda deh. Enggak ada munya, cuma Dik doang mudik. Ya. Makanya jalan-jalan lah ke Brebes gitu. Enggak, gue pernah di Brebes berantem sama tukang telur. Kenapa? Apa? Gue beli telur, 100 bakal oleh-oleh. Udah ditaruh di ini, ditaruh di sini. Udah debu, cepet dong. Udah bilang, nanti dong nunggu apa lagi? Tinggal bayar, udah dibayar. Ntar nunggu kelurahan dulu. Kok nunggu kelurahan? Minta distempelin tuh telur. Hey, Pak Polisi, saya mau lapor nih. Yeah. Kan tadi naik motor bertiga berempat gak boleh. Betul. Saya pernah lihat dia berdua. Tapi temennya naik motor juga berdua, dikasih papan tengahnya jadi nyambung gitu. Di papan itu rame-rame. Itu boleh enggak? Enggak boleh itu. Gue melanggar aturan itu. Saya juga mau tanya. Di sirkus enggak apa-apa, di arena sirkus itu boleh. Kalian bawa macan belakang. Agus, saya juga mau tanya itu kalau kecelakaan ondong-ondong anu enggak? Ondong-ondong. Odong-odong itu dapat ganti enggak? Sama kalau naik jazz coaster. Kalau kecelakaan dapat anu enggak? Gantian enggak? Kalau itu tidak, karena itu kan bukan di jalan raya. Oh, jalan raya. Jadi yang di jalan raya. Jalan raya alat angkutan. Jadi harus ada. Angkutan juga angkutan umum ya? Angkutan umum. Kalau angkutan pribadi enggak? Oh, dari STNK-nya ya. STNK-nya. Kalau mobilnya kalau STNK-nya belum bayar saat kecelakaan. Tidak ada masalah, itu harus dibayar. Ini temen dia kecelakaan. Temen gue terus. Temen dia kecelakaan, naik motor, masuk rumah sakit karena minta asuransi. Harus ada foto bukti kecelakaan. Jadi waktu kecelakaan udah dia sakit begini, pas mau dipotret dia gini dulu. Akhirnya gak diganti. Narsis. Ini saya juga mau kasih tahu nih, suka ada kebut-kebutan antara motor sama kereta api itu kebut-kebutan, Pak. Balapan motor sama kereta api, pertama-tama motor nyusul kereta api. Akhirnya kereta api gak mau kalah kan, nyusul lagi. Juga. Dia berdiri jalan gitu. Dia nyusul. Bukan ngikutin gaya motor, semuanya mendak seberapa gerbang tuh, mendak semuanya, baru kesusul. Enggak, saya pikir kalau motor mah jalannya lurus, ini juga jalan lurus, itu dia udah kenceng. Apalagi berdiri gitu kan maksudnya, kalau berdiri kan tetap kenceng gitu kan. Oke, kita sambut lagi nanti di Warung Kante. Thank you.
kita masih di Warung Cantik. Warung Cantik, wadah perenungan canda dan kritik bersama tiga tokoh kita pada malam hari ini. Memikirkan, merenungkan, mencandakan. Mencandakan bahasa Indonesia apa ya? Menyandakan. Menjandakan. Lain ya? Tinggalin dong berarti dijandakan. Dan kritik, mengelitikin janda. mengkritik dan bercanda. Ya, pokoknya soal mudik lagi. Tadi kita sampai soal kecelakaan. Naik motor nggak boleh berempat, yeah. Tapi dua motor disambungin pakai papan gitu juga nggak boleh. Kalau rombongan sirkus pulang gimana? Punya motor ruangan bisa, terus sampai klaim susah. Nah sekarang apa sih yang pengen disampaikan oleh Pak Ipung dulu kepada masyarakat supaya masyarakat paham betul bagaimana cara pulang kampung dengan baik dan bebeneran? Baik, jadi kita juga sudah menghimbau ya, jadi dalam hal untuk keselamatan terutama para pemudik. Ini kan sebenarnya yang mudik ini adanya cuma di Indonesia kan. Di negara lain itu kan nggak ada maksudnya. Ada juga dari Jakarta yang mudik itu ke Jawa. Jadi kalau dari Jawa mudik ke Jakarta itu juga nggak ada. Jadi kita menghimbau kepada para pemudik kalau seandainya memang memungkinkan untuk tidak naik sepeda motor, itu alangkah lebih baiknya lagi. Karena ini terus terang dari sekian persentase kecelakaan, ini kebanyakan diakibatkan oleh sepeda motor. Diakibatkan oleh sepeda motor. Tapi sepeda motor itu kecelakaan juga banyak ya? Banyak. Jadi seperti begini contoh ya, mungkin ya karena dia dari Jakarta ini ingin pulang ke Tegal. Ya mohon maaf nih Mbak Cici ya, bukan bilang-bilang ke teman-teman Mbak Cici. Iya lah, enggak apa-apa lah. Jadi di tengah jalan kan harusnya maksimal ya kalau orang naik sepeda motor itu 2 jam sekali dia harus perlu istirahat. Yeah. Istirahat dia mungkin olahraga, minum, atau mungkin ngisi bensin. Nyampainya kapan tuh olahraga? Nah ini, bukan gini Mas Is, karena dia saking keburu-burunya nih pengen kebelet pulang. Ya gimana caranya pengen buru-buru sampai, akhirnya udah dia ngebut terus jadi gak istirahat. Akhirnya dia cepet sampai, tapi sampainya bukan ke rumah. Ke rumah sakit? Sampainya ke rumah sakit. Nah ini saya menghimbau untuk tidak seperti ini. Jadi kita mengharapkan, jadi kepada para pemudik yang akan mudik, ya alangkah baiknya kalau memungkinkan bisa naik kereta api, naik bus, naik kapal laut, itu lebih aman daripada naik sepeda motor. Ya, karena juga kita juga berpikir ya di jalan itu yang namanya sepeda motor kan jalannya juga belum tentu baik. Kita juga belum tahu medan yang di jalannya ini apakah seperti apa yang kita bayangkan. Mungkin di Jakarta jalannya mulus, tapi sampai mungkin juga mungkin sampai Tegal atau sampai Brebes gitu jalannya lobang-lobang, akhirnya dia nggak tahu jatuh jadi celaka. Tegal terus dari tadi. Biasa, kena auranya. Kecuali Valentino Rossi dia sendirian, Bu. Sekarang kesian makin lama lo naik motor jadi kayak itu Yana Julio di dalam hidup ini dingin. Daun-daun basah. Nyanyi jadi gitu. Iya. Saya dengar di radio kerjasama Jasara Harja dengan Radio Muara katanya bikin mudik gratis. Itu gratisnya gratis beneran atau bohong? Ah benar. Jadi dalam rangka untuk memeriahkan, membantu masyarakat khususnya pengendara sepeda motor untuk mudik, kita sediakan 200 bis gratis pada 200 6 bis. September di Parkir Senayan jam 10 pagi. Tanggal 6 September di Parkir Senayan, jam 10 pagi ada 200 bis gratis yang mau pulang kampung. Iya. Kampungnya mana aja? Kalau saya kampungnya Chicago gimana? Ada 21 kota tujuan. Hah? Oh, bukannya LA? LA. Lenteng Agung. Chicago, cek ini kali pasir gondang dia. Oh. Saya pikir Perancis bukan? Perapatan Ciamis maksudnya. Jadi 200 bis itu tanggal 6, 175 bis dari Jakarta ke daerah Jawa. 175 bis Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Barat sama Yogyakarta. 175 bis. 21 kota tujuan. 175 bis itu ya. 175 bis. Waduh, yang orang anggotanya di Warung Tegal pulang kampung naik itu semua dong. Iya, sapa Pak Kuyuban itu pulang. Dan ini sudah kita lakukan udah 3 tahun yang lalu. 2 tahun lalu. Berturut-turut. Nah, dari Surabaya kita juga ada bis 25 bis untuk ke Jawa Tengah. Baliknya tuh dari Jawa Timur ke Jawa Tengah. Sedikit persentasenya. Itu digunakan untuk para pengendara sepeda motor atau para pembantu rumah tangga yang ingin mudik, sehingga mereka bisa menikmati mudiknya dengan bis AC loh. AC, bisnya bis bagus. AC sih, angin cuma-cuma. Wah, itu kira-kira apa? AC cuma-cuma saja. Nah, itu yang pertama. Terus, yang kedua kita enggak tadi bis yang ke Sumatera enggak ada. Ada ke Lampung ada. Cuma Lampung aja. Lampung aja. Karena di daerah situ menurut penelitian kita itu keluarga gajah mulai Lampung, gajah Lampung.
kebetulan banyak masyarakat kita juga yang mudik ke Lampung. Oh banyak ya. Ya, banyak transmigrasi ya. Tapi artinya itu saudaranya. Hanya tanggal 6 aja ya? Khusus untuk dari Jasa Raharja. Pulangnya dilepas aja, nggak diantar pulang? Pulangnya sampai sekarang kita masih... Mikirin nih? Masih belum kita... Nuah lu. Pulangnya kan belum jelas, dia bawa anggota keluarga berapa. Ada yang mau pulang pesanan tanggal 12, ada yang pulang tanggal 13. Udah gitu belum lagi pesanan pembantu kan. Tolong dong. Ordernya banyak gitu ya. Beda lagi. Oke, di sini ada dua pembantu yang pengen pulang gratis. Mau nanya. Ayo. Siapa duluan? Kamu duluan, silakan sebut nama. Nah, kerja di majikan mana? Nama saya Rizky Ramadan dari... Pas ini dari Rizky Ramadan. Rizky Ramadan. Alhamdulillah. Nama Rizky Ramadan. Judi kerjaannya. Kenapa? Canda, peace. Dari Universitas Bunda Dharma, saya mau menanyakan ini untuk pihak kepolisian cara menanggulangi kejahatan di kendaraan umum itu bagaimana? Benar. Terus yang menjadi korban ya di kejahatan di kendaraan umum itu mendapatkan jasa raharja enggak gitu asuransi? Terima kasih. Ya, ini saya kasih contoh dulu Pak Ibu. Ya. Dia Cici waktu itu pulang kampung. Dapat kejahatan pelecehan seksual enggak dapat ini enggak? Eka baru mau nanya kalau di tengah jalan terjadi pemerkosaan, apa yang rugi tuh? Baik ya, terima kasih ya. Oke, Pak Ibung silakan. Baik ya Ramadan ya. Jadi memang ini ada beberapa kriteria kejahatan yang tadi disampaikan. Ini terutama ini di terminal maupun di stasiun kereta. Jadi dari pihak kepolisian ini menghimbau ya kepada para pemudik ya untuk tidak bisa percaya begitu saja kepada orang yang baru dikenal. Mungkin dia memberikan sesuatu minuman, entah itu aqua, entah itu dia teh kotak, teh botol. Karena kebanyakan di dalam minuman ini sudah dicampur kayak obat tidur atau apa. Sehingga nanti yang bersangkutan ya pada waktu mau pulang mungkin bisa pingsan atau mungkin bisa lupa diri. Sehingga barang-barangnya ini bisa diambil. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam kendaraan umum itu juga biasanya kita juga menempatkan anggota kepolisian untuk memantau ya untuk keamanan. Preman, kita juga preman, ya bukan ya pakai pakaian preman. Ini juga mengantisipasi jangan sampai nanti warga masyarakat yang mau mudik ini jadi korban kejahatan di dalam bus. Jadi saya juga menghimbau dalam acara Warung Cantik ini mungkin kepada para pemudik yang akan pulang kampung itu betul-betul diwaspadai terutama di terminal bus maupun di stasiun kereta atau mungkin juga di pelabuhan. Ya, jadi kalau umpamanya tidak kenal sama orang yang menawarkan jasa baik, nawarin minum apa segala macam, ditolak baik-baik saja. Ya, kita mengantisipasi itu ya. Nih. Kalau tadi di bis itu ya. Dapat. Nah, jadi santunan. Begini, memang Jasa Raharja itu memberikan santunan kepada kecelakaan. Jadi kendaraan itu harus kecelakaan ada kecelakaan. Jadi kalau nggak kecelakaan, kebalikin aja. Kecelakaan. Nah, jadi kalau ada tusuk di itu mana aturan itu tidak memberikan perlindungan. Jadi ya, bilang sama yang nusuk, bisa suruh tusuk juga. Wah. Jadi bisa dijamin kalau bisnya kecelakaan. Ya. Oke. Okay. Sekarang satu lagi. Selamat malam, saya Eva dari Universitas Gunadarma. Saya mau bertanya kepada pihak kepolisian tentang pengamanan pas para pemudik di kan semua orang pasti akan keluar wilayahnya. Terus pengamanan untuk rumah wilayah kosong yang ditinggalkannya ini rumah gimana? Kosong ya. Jadi kasarannya rumah Jakarta kosong ya. Iya. Oke, baik, cukup adik ya. Eva ya. Jadi kita juga ini dari pihak kepolisian terus terang saya sampaikan ya. Saya udah bukan 3 kali lebaran aja ya. Mungkin saya selama dinas di kepolisian udah 30 tahun. Jadi 30 tahun saya enggak pernah pulang kampung. Lebihin Bang ya. Toyib nih. Jadi lebih-lebih dari Bang Toyib 10 kali Bang Toyib. Ya. Lagunya jadi tugas saya cuman ngamankan orang yang pulang kampung. Jadi anggota ini kita terlalu siaga 24 jam. Jadi kita bagi per sip, ya mungkin satu hari itu dibagi 3 sip. Ya, jadi masing-masing tugas itu 8 jam. Atau mungkin juga ada yang 2 sip dibagi 12 jam. Jadi tugasnya ini mengamankan, terutama untuk rumah-rumah ini yang ditinggalkan mudik oleh pemudiknya. Jadi kita juga berkoordinasi mungkin dengan satpam setempat. Polsek atau mungkin setempat ya. Polsek setempat, ya pospol. Itu juga nanti mungkin juga ada tempat-tempat yang memang menjadi atensi kita. Ini yang biasanya suka rawan daripada orang-orang yang suka mencuri. Ya. Jadi itu rumah-rumah yang ditinggalkan ini sudah kita antisipasi. Jadi emang tugas dan kewajiban kita sebagai anggota kepolisian Republik Indonesia ini ya tugasnya melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat. Kira-kira seperti itu. Koran hasil asuransi. Judul lagunya apa? Judul lagu.
istilah THR yang dipakai untuk modal mudik akan diganti dengan nama uang petasan. Artinya uangnya kecil tapi mengagetkan. Karena tidak bisa untuk membeli barang-barang berarti. Beli cabai aja kurang. Koran-koran. Koran-koran. Nah, jadi ngasih THR dihitung-hitung cabai sekarang berapa sekilo itu jadi kayak bukan uang THR, memang uang petasan tuh ngagetin berapa sekilo gitu kan? Ya makanya sebetulnya sebagai saya atas nama majikan-majikan, saya atas nama pembantu, ngedoro. Itu kan kadang ya memang beda-beda, nggak ada standar khusus. Cuman kalau saya sih pribadi dan beberapa teman juga mungkin udah ada kalau namanya orang belakang tuh udah kayak saudara sendiri. Kita tahu masalah dia. Kadang-kadang dia ke depan, Cici ke belakang gitu. Iya, entar tukeran suami lah. jadi apa? Kita lihat kebutuhan dia apa. Misalkan dia ya saya butuh uang cash aja ya kasih cash, atau misalkan yang enggak punya apa, kadang kita ngasihnya kan juga ada baju. Butuh dolar kasih dolar gitu. Wah, itu TKW. Iya. Dia benar. Ya itu sih inilah apa? Ya, kalau silaturahim lah. Kalau Pak Ipung tadi sudah memberikan himbauan, mungkin dari Jasara Harja apa? Nyuruh orang kecelakaan atau jangan kecelakaan? Jasara Harja itu berdoa. Berdoa? Seluruh pegawai Jasara Harja di Indonesia berdoa agar aman, tentram, tidak ada terjadi musibah kecelakaan. Amin. Nah, tapi jika terjadi musibah kecelakaan, yang pertama dilakukan, laporlah kepada kepolisian terdekat. Secepatnya. Nanti secepatnya oleh keluarga, oleh teman dan sebagainya. Dari situ nanti kepolisian akan menjelaskan bagaimana tata cara mengurus Jasara Harjanya. Itu udah ada ya? Ada. Kerjasama. Atau ke rumah sakit juga ada, sudah tahu. Atau ke kantor-kantor Samsat, di situ ada petugas kami. Kami juga punya pos-pos pelayanan di daerah strategis yang sering-sering terjadi musibah. Di situ kami buka pos pelayanan kesehatan namanya. Ya. Oke, terima kasih. Cici, ada pesan? Pesan ya. Pesan es manis dua, mungkin nasi goreng dua. Pesan apa? Ya, gimana ya, namanya mudik memang udah tradisi, kayaknya emang udah sulit dihilangkan. Ya. Jadi emang betul hati-hati aja, mungkin tadi apa pesan-pesannya itu. Karena sebetulnya masalahnya kalau buat aku di duit lah ya. Ya. Pada saat kita di bus pun nggak di apa, kita nggak pakai begini-beginian gitu, begitu ngipasin, wah koncereng, ya itu kan mengundang. Oke. Tapi kalau misalkan kita ya lempeng gitu, nggak low profile low profile. Jangan ngejual, nanti ada yang beli deh. Nah, itu. Pokoknya intinya tuh jangan kelebihan lah. Oke. Kalau begitu atas nama seluruh kerabat TVRI, kerabat Warung Cantik sama Sayur Lodehnya, seluruh pengisi acaranya mengucapkan selamat lebaran ya. Selamat lebaran, taqobbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga lebaran kali ini semuanya bahagia. Amin. Lebaran kali ini semuanya makin banyak rezeki. Dan bangsa ini tetap akan gemah ripah loh jinawi. Sampai di sini jumpa kita dalam Warung Cantik. Kita hadirkan kembali seorang penyanyi kita. Dalam lagunya Mudik. Sekarang, lebaran sekarang, kita jadi pulang terpaksa.
kenangan lebaran sekarang. Ku hanya titip salam karena ku tak mampu pulang.